Ntar lagi. Wah, kelihatan gunungnya. Mantap, guys. Gunung Sindoro. Terus. Kabare Mas Sri. Ya. Kita mau guys kemana nih? Kosong. Kosong. Ya. Di daerah Temanggung ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Real Gusti. Oke guys, hari ini kita mau guys ke Kosong di Temanggung, wisata Kosong ini. Wah, keindahan alamnya bagus guys. Nah ini cukup di Jombor, Jogja, jaraknya sekitar 100 kilo, kalau PP ya 200 kilo guys. Oke, seperti apa rutenya dan keindahan alamnya di Kosong, ayo ikuti ini selengkapnya, terus. Ya ini terpantau cuaca pagi hari ini cerah, ini start jam 7 pagi nih guys, agak kesiangan. Nah ini bareng sama Mas Tri Setiawan dari Sahabat Goes. Ini cuman berdua guys. Ya, guys, pokoknya langsung aja. Yuk gas. Wah, nampak Gunung Merapi dan Merbabu cerah. Semoga sampai lokasi nanti tetap cerah terus ini guys. Ya udah nyampe Magelang ini guys, Artos Magelang. Ye Mas Tri, gimana lanjut atau gimana nih? Cari soto dulu ya. Ya. Oke. Oke, aman Mas. Kota Magelang. Nah, di sini ada sahabat saya ini di sini. Pak Ahwan Muntaha. Halo Pak Ahwan. Izin lewat lokasi ya. Ya, ini terus kita mau lewat kota aja, guys. Kalau ke kanan juga bisa sebetulnya. Nah, kita mau lewat kota lurus. Ini perjalanan baru sepertiganya ini. Pukul menunjukkan setengah sembilan. Nah, mau nyari nyoto dulu. Udah lemes guys, wes oleng. Nah, kita nyoto dulu guys. Nah, sampai Magelang kita nyoto sih guys. Bener oleng. Nah, soto kudus asli Ibu Haji Badri. Yuk. Seger ya Mas, hatimu boleh kosong tapi perutmu ojo ngasih kosong guys. Ya, sarapan sih bener rauling. Ya ini alun-alun Kota Magelang. Kita lurus terus. Sudah masuk kota Temanggung ini. Bentar lagi sudah mulai nanjak tipis ya. Nah, agak tipis-tipis. Ya, ini sudah nyampe di Paraan, guys.
ya, terlihat dari rumah sakit Ngesti Mulyo. Ya kira-kira masih 20 kilo lagi nanjak ke arah Kledung Gunung Sumbing Sindoro. Nah, ini sudah saatnya makan siang ini, guys. Makan siang sih, Mas. Dia aman. Strong eh. Lemas lagi aku. Wah, udah ini menggugah selera. Ya, Kota Parangan. Masih nanjak terus ini sampai 4 kilo. Yo, semangat. Aman. Gunung Sumbing ya, dari kejauhan ini. Lairan sih, Mas. Lairan sih, rehat sebentar. Ah, gobios. Ini masih berapa lama ini? Kira-kira 4 kilo lagi ya. 4 kilo. Itu sampai ke Posong. Kalau ke Gunung Cilik itu sekitar 10 kilo lagi. Si ada. Tenang. Masih lanjut terus, guys. Lemes. Gunung Sindoro ini kita lagi video. Duh, kita lagi. Wah, kelihatan gunungnya. Mantap, guys. Gunung Sindoro. Kiri Gunung Sumbing, kanan Gunung Sindoro. Ada pertigaan, kita belok kanan guys ke arah Posong. Oh ini masih jauh, Mas. Posong. Oh, 4 kilo nanjak. Oh tadi. Oh ya, 4 kilo lagi. Masih 3 kilo lagi, guys. Dalane kayak ngene, guys. Oh, dalane kok ngene. Wah. Parah guys dalane. Belan-belan. Ya gelak-gelak wis sak tekane. Remuk. Masih jauh perjalanan 3 kilo. Ya, Mas. Ah, gunungnya ketok lho gunungnya. Itu Gunung Sindoro, guys.
tampak dari kejauhan. Posongnya sebelah situ posong. Ya bentar lagi. Sak pelintengan tapi ya nanjak perih iki. Jalan graveland. Loh yang ini loh, bukan aspal ini. Wah, ini ban udah enggak bisa lari. Harus pelan-pelan. Cus. Oh, tadane. Capek. Terus. Keren banget guys. Wah, udah nyampe di posong. Tuh guys. Wes nyampe mas, wah perihnya terbayar, alhamdulillah ya Allah, berat sekali guys, rutenya, wah ini, ya alhamdulillah guys, dengan perjuangan yang sangat berat, ya panas perih ini, kita sudah sampai di posong Temanggung, di lereng Gunung Sindoro. Sindoro sangat dan jelas wah kakunya sudah mulai turun ini. Oke guys, nah ini sama teman saya. Wisata alam posong merupakan salah satu wisata di Kledung, Temanggung, Jawa Tengah nih guys. Berada di dataran tinggi lereng Gunung Sindoro, sehingga panorama alamnya sangat indah. Kita bisa melihat sekaligus pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, terlebih jika cuaca cerah nih guys. Jam operasionalnya dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore nih guys. Daya tarik utama wisata alam posong ini adalah pemandangan pegunungan yang indah ini guys, dengan areanya yang luas dan hijau. Wah, pokoknya sadu sekali nih untuk berfoto-foto, berselfie bersama keluarga, teman-teman. Wah, seru nih guys. Dan untuk menikmati segala keindahan posong ini guys, sudah disediakan sejumlah spot-spot selfie. Yang menjadi favorit wisatawannya adalah spot selfie Gardu Pandang. Ya, spot-spot lainnya ini ada juga spot dengan tulisan posong yang besar ini dengan latar belakang Gunung Sindoro. Oke guys, sudah puas nih foto-foto. Nah, sudah sore, kabarnya sudah mulai turun. Saatnya kita balik ke Jogja lagi nih guys. Ya, masih 100 kilo lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.